Macam bunyi katak sah. Dia kira bawa apa? Mau 5 kilo lah ya? Ha? 5 kilo bawa dia siap lah. Tapi aku rasa macam dekat ni tau, pedal tau. Kau tahu dia macam ada vibrate kan, bila aku pijak dia berbunyi kan. Dia vibrate dekat pedal tu. Tapi tu hari dah tukar kan. Oh, tu lah. Ini pun dah tukar kan pedal ni? Ni masih pedal yang quick release tu. Tapi dia kan yang dia tengah tukar, dia kan mesti yang pedal lama kan. Pedal lama lah. So dia ni kat tukar ni masih bunyi juga kan. Dia bunyi juga. Hai tu tau pergi ayam. Alah kam, cuci basuh apa? Ha, boleh. Tadi dia sampai. Dia fikir aku cuci basuh aku. Macam, ah, tak apa, cuci basuh kau je lah. Aku macam malas lah. Dia macam-macam. Hai, satu hari cuaca sedap. Pagi lah. Cik baik work from home. Sebanyak tadi dah sedap. Haa, okey. Jadi gini pun tadi bunyi. Shoot. Eh, nak belok. Jaga, jaga. Okay. Ha? Rasa tak jalan luar je tadi eh? Haa lah. Itulah. Thank you.
boleh saya bising. Aku punya bottom bracket aku rasa. Memang boleh, memang buat bisingnya ke atau? Tak. Dah lepas 2-3 ride dah start bunyi. Saya suruh pergi hantar. Pergi hantar. Kau pergi kat mana? Mana yang kat Foto MRT tu Kaising kan? Kau mana dia? Kaising kerja? Sama lah. Eh jangan tengok dia. Aku pergi kat Passion Gadget juga lah. Eh, terus lah, kanan lah. Mana dia? Sama lah, Passion Gadget juga lah. Cuma aku masih stop lagi. Alas, nanti aku nak nak. Aku cuma tampak kat pedal je. Aku pedal dia lembut lah. Ha, pedal dia ada shape punya. Macam boleh pecah ni. Walaupun pasal aku tukar. Aku nak beli yang tu lah, yang boleh movable yang. Eh, jangan lah, jangan. Ya? Yeah? No recommended. Aku tak pakai ni. Aku nak beli yang macam apa, yang macam butterfly ni. Oh, tu. Itu tapi tu kecil tau. Kecil ya? Kecil. Syafan ada? Kau tanya Syafan. Di sini. Sini ada besi kan? Pasal aku rasa macam berat. Depan. Ha. Main main brake lah. Oops, get up.